Yo guys, welcome to my channel. Dalam video kali ni aku nak cerita bukan 7, bukan 10 tapi 11 kelebihan Nutrilite Bio C+. Check this out. Vitamin C adalah salah satu vitamin yang paling penting dan sangat-sangat diperlukan oleh badan kita. Akan tetapi, badan kita ni dia tak mampu untuk hasilkan vitamin C sendiri. Dan tubuh kita akan kehilangan vitamin C setiap kali kita melakukan aktiviti harian kita. Sumber paling terbaik untuk kita dapatkan vitamin C ni of course lah daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Akan tetapi, kadang-kadang kita ni tak mampu untuk makan ataupun telan buah oren dan juga telan sayur brokoli setiap hari. Jadi sebagai plan B-nya untuk orang yang tak mampu untuk dapatkan vitamin C daripada sumber buah-buahan dan sayur-sayuran, kita boleh ambil suplemen. Jadi macam yang aku sebut dekat intro tadi, video kali ini aku nak cerita 11 kebaikan Nutrilite Bio C+. Kelebihan yang pertama, yang ni orang perempuan mesti suka, okay? Nutrilite Bio C+ kita ni berkesan untuk mencerahkan kulit dan menjadikan kulit kita tu lebih licin, gebu dan berseri. Tak kisahlah kulit muka ataupun kulit badan, dua-dua dia boleh bagi. Jadi nama dia kulit, memang dia berkesan untuk membantu kulit kita ni. Sebab tu kalau hangpa tengok dalam kebanyakan produk-produk kecantikan, memang saintis dia orang banyak letakkan vitamin C di dalam produk-produk tersebut. Yang kedua, ia bantu untuk mengekalkan kelembapan kulit pada muka, menghilangkan bintik-bintik hitam dan jeragat, dan juga menghilangkan lingkaran gelap di bawah mata kita ni. Kebanyakan orang yang selalu cari vitamin C ni adalah untuk menghilangkan jeragat pada muka. Jadi sebenarnya ramai yang gunakan skincare untuk menghilangkan jeragat. Akan tetapi jeragat ni sebenarnya dia ada akak tau. Jadi kalau anda guna skincare saja, dia hanya akan menghilangkan jeragat pada bahagian luar. Sebenarnya jeragat ni akar dia tu berada di kulit, di bahagian lapisan kulit yang dalam. Jadi untuk hilangkan jeragat hangpa tu, hangpa kena ambil vitamin C ataupun Nutrilite Bio C ni untuk menghilangkan akar di bahagian dalam kulit. Skincare kena pakai. Bio C ni untuk membantu merawat daripada dalam kulit. Okay, jadi kena dua-dua ambil baru boleh hilang jeragat tu. Secara tak langsung, Bio C ni dia bantu untuk melembapkan kulit wajah juga. Jadi bila kulit anda lembap, memang jeragat tak akan muncul. Sebab jeragat hanya akan muncul pada kulit yang kering. Okay? Yang ketiga, ia bantu untuk merawat penyakit kulit seperti bisul, eczema, dermatitis dan juga batuk-batuk serta demam sesema. Jadi dia bersangkut paut dengan poin nombor 1 dan nombor 2 tadilah, iaitu merawat masalah kulit. Jadi vitamin C ni memang sangat-sangat membantu untuk merawat penyakit-penyakit kulit. Jadi bukan hanya pada wajah tapi juga di seluruh badan. Jadi macam contoh anda ada eczema ataupun gatal-gatal, Bio C dapat bantu anda. Dan untuk orang yang selalu batuk-batuk ataupun kerap demam ni, sebenarnya bukan apa. Apa kerap demam dan batuk tu? Sebab kandungan vitamin C dalam badan apa tu kurang. Itu je. Jadi bila kandungan vitamin C tu dah dinaikkan, dah ditambah dengan Nutrilite Bio C+, confirm hilang. Yang keempat, ia bantu membasmi bakteria jerawat pada kulit dan merawat parut pada kulit anda. Kalau apa nak tahu jerawat, jerawat yang tumbuh dekat muka hangpa tu, dia ada bakteria atau dia ada kuman. Jadi kalau hangpa tak basmi kuman tu, jerawat tu akan naik balik. Tak kisahlah hangpa pakai skincare jenis apa pun, Nutrilite Bio C+ ni dapat bantu untuk basmi bakteria jerawat tu. Barulah jerawat tak naik balik, barulah kulit smooth. Gitu, flawless sebab kata orang zaman sekarang ni kan. Dan kalau hangpa ada parut-parut, tak kisahlah parut jerawat ke atau apa-apa jenis parut lah pada kulit, sama ada pada wajah ataupun badan, Nutrilite Bio C+ dapat menghilangkan parut pada kulit anda. Nombor 5, Nutrilite Bio C+ ni adalah salah satu ejen anti kedut dan anti penuaan. Yang ni ramai orang suka. Kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita ni umur baru 25 tapi nampak macam 35, nampak macam 40 dah. Tua sebelum umur orang panggil kan. Sebab apa? Sebab tak cukup vitamin C lah, simple. Jadi kalau anda cukup vitamin C ni, barulah kulit-kulit ni jadi tegang kan, macam kedut-kedut kat orang Kedah panggil kedut. Kedok-kedok dekat mata, kedok-kedok dekat hidung ni kan, yang garisan ni barulah tak nampak. Sebab kulit anda tu ditegangkan dengan vitamin C. Yang keenam, ia dapat bantu
mengatasi masalah resdung dan juga alahan. Simple lah kalau hampa jenis ada resdung pagi-pagi selalu bersin kan. Makan silap sikit je nak bersin sakit hidung beringui tu kan. Kadang-kadang tu bangun pagi-pagi pun bersin-bersin dulu kan. Sebelum masuk toilet tu dia bersin-bersin tu. Itu adalah tanda-tanda resdung lah. Ataupun tanda-tanda alahan. Kadang-kadang alahan pada hama ataupun habuk pada bantal. Ataupun alahan pada cuaca bila sejuk je kita bersin. Biosi ni dapat settlekan masalah anda. Yang ketujuh, ia dapat melindungi sel tubuh kita ni daripada kesan-kesan pencemaran, jangkitan serta meningkatkan imuniti badan. Kalau anda dah selalu demam-demam tu, maknanya imuniti badan anda tu dah rendah lah. Kesan-kesan pencemaran tu macam mana? Contohnya, asap kereta, asap rokok kan. Kadang-kadang jerebu pun boleh juga. Itu semua pencemaran dan ia akan bantu untuk tingkatkan imuniti badan supaya anda tak mudah demam, tak mudah sakit dan tak mudah terkena jangkitan kadang-kadang. Contoh, kadang-kadang kita tengok macam dekat tempat kerja kan, bila ada seorang yang ada penyakit, habis semua berjangkit. Tapi ada seorang dua yang tak berjangkit. Sebab apa? Sebab imuniti badan dia tinggi. Jadi untuk kita bantu badan kita meningkatkan imuniti, kita kena ada kandungan vitamin C yang cukup dalam badan. Yang ke-8, vitamin C dapat membantu untuk tingkatkan penghasilan hormon anti-stress. Jadi ini sangat-sangat penting untuk korang yang selalu hadap tekanan, sama ada tekanan dekat tempat kerja ataupun tekanan dekat rumah ke kan. Terutama pada mereka yang ada anxiety ataupun selalu diserang panic attack, anda perlu vitamin C ni untuk mengawal rasa stres tu. Biasalah sekarang ni banyak sangat masalah, sana masalah, sini masalah. Jadi vitamin C ni dia dapat bantu untuk mengurangkan stres dengan menggalakkan pengeluaran hormon anti-stres dalam badan. Nombor 9, vitamin C sangat-sangat penting untuk mengurangkan gejala-gejala alergi ataupun allergic. Jadi macam point yang aku sebut tadi tu untuk alahan. Jadi anda kena tahu sebenarnya alergi ni terjadi secara semula jadi dan ia tak dapat disembuhkan. Orang yang ada alergi ni memang dia tak boleh sembuh. Jadi anda kenalah menghadap alergi anda tu, dan kadang-kadang alergi ni tak semestinya dia jadi sejak kita kecil. Kadang-kadang bila dah berumur pun alergi ni boleh datang secara tiba-tiba. Contoh, sebelum ni boleh je makan udang, makan ketam kan. Tiba-tiba hari ni kita makan tiba-tiba jadi gatal-gatal, jadi bersin. Boleh jadi anda dah ada allergic pada makanan-makanan tersebut. Jadi vitamin C ni dia bantu untuk mengurangkan gejala allergi. Allergic tetap ada tapi dia kurangkan. Contohnya kalau anda alah kepada cuaca sejuk, mungkin kalau anda duduk di dalam aircon dekat office tu, anda duduk dalam setengah jam je mulalah bersin-bersin gatal-gatal hidung dan juga hidung berayak. Tapi bila kandungan vitamin C anda tu cukup dalam badan, dia akan mengurangkan. Mungkin kalau sebelum ni saya cakap duduk setengah jam dah jadi, mungkin bila badan dah cukup vitamin C tu, mungkin anda duduk sejam, dua jam, barulah gejala tu datang. Jadi kena faham, dia tak menghilangkan, tak menyembuhkan alergi, tapi dia mengurangkan alergi anda. Yang ke-10, vitamin C ni dia bantu penyerapan zat besi ataupun iron. Ini sangat-sangat berguna dalam membantu rawatan untuk pesakit anemia ataupun orang yang kekurangan darah. Jadi vitamin C ni dia sebenarnya adalah macam agen untuk membawa zat besi masuk dalam badan. Jadi katalah anda ambil makanan yang tinggi zat besi ataupun anda ambil suplemen zat besi, tetapi badan anda tak cukup vitamin C, jadi zat besi tu macam rugilah. Mungkin dia hanya serap 40% ataupun 50% je. Tapi kalau ada vitamin C ni, dia serap 90% ataupun 100%. Untunglah sikit kan. Dan yang ke-11, vitamin C dia mainkan peranan penting untuk penghasilan hemoglobin. Hemoglobin dan penghasilan sel darah merah, dan ia bantu untuk menurunkan paras kolesterol dalam darah anda. Jadi itulah 11 kelebihan Nutrilite BioC Plus. Tapi selalunya orang cari BioC Plus ni selalunya untuk cantikkan kulit lah kan. Nak cerahkan kulit, nak jadikan kulit tu gebu dan sekata, dan untuk meningkatkan imuniti badan supaya tak mudah demam dan tak mudah dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang dah merebak sekarang ni. Terbaru sikit tentang vitamin C ni. Okay, vitamin C ni badan kita dapat serap certain quantity saja dalam badan. Dan vitamin C ni adalah vitamin yang larut di dalam air.
Jadi kalau anda ambil lebih daripada kuantiti yang dapat diserap oleh badan kita, lebihan tu akan dikeluarkan melalui air kencing anda. Jadi tak ada masalah pun sebenarnya untuk anda ambil lebih, sebab yang lebih itu dia akan keluar melalui air kencing. Jadi dia tak akan efek apa-apa pada badan anda ataupun pada buah pinggang anda. Lagipun lagi baik kalau kita ambil lebih daripada kita kekurangan vitamin C ni. Jadi apa yang membezakan vitamin C Nutrilite Bio C Plus ni dengan vitamin C yang lain yang ada di pasaran? Yang paling utamanya adalah Nutrilite Bio C Plus ni dia ada sustain release ataupun dia melepaskan vitamin C tu secara perlahan-lahan di dalam badan anda. Maknanya satu tablet Bio C Plus ni mengandungi 500 mg vitamin C, dan 500 mg vitamin C tu dia akan dilepaskan secara perlahan-lahan sedikit demi sedikit di dalam badan anda selama 8 jam. Ini yang menyebabkan badan anda dapat resap vitamin C tu sikit-sikit. Tak ada lah berlaku pembaziran di mana kalau kita masuk, contoh kita masuk 500 mg sekaligus ataupun kita masuk 1000 mg sekaligus, dan 1000 mg tu dah melebihi yang badan kita perlukan dan dia buang on the spot. Itu yang terjadi pada kebanyakan vitamin C yang dekat luar ni lah. Jadi Nutrilite Bio C Plus ni dia akan release sedikit demi sedikit. Jadi badan kita dapat resap sepenuhnya dalam masa 8 jam sehari. Lepas tu pula vitamin C kita ni dia ada coating tau. Dia ada coating ataupun coat di mana dia selaput dia tu memastikan vitamin C tu tidak dilepaskan selagi ianya tak sampai ke dalam perut kita. Maknanya sebaik saja anda telan vitamin C tu, okay, dia akan tetap dalam kapsul tu sampailah dia sampai ke perut, barulah dia dilepaskan. Okey, kebanyakan vitamin C dekat luar tu kenapa dia buat sampai 1000 mg? Sebabnya sebaik saja anda telan vitamin C tu dah terlekat dekat lidah, terlekat dekat di saluran-saluran ni. Sementara dia nak masuk ke perut tu, dia dah terlekat dah. Dia dah terbazir dah dekat kawasan-kawasan perjalanan dia tu. By the time dia sampai dekat perut tu, dah tinggal berapa mg je. Jadi vitamin C kita ni, dia melindungi kandungan vitamin C tu sampailah ke perut. Dah sampai ke perut, barulah dia release. Dan release pula macam saya cakap tadi, dia release slow-slow untuk memastikan badan kita dapat resap ke semua 500 mg vitamin C tersebut. Dan yang paling penting sekali, ianya dihasilkan menggunakan sumber-sumber semula jadi seperti acerola cherry dan juga buah sitrus, tanpa pewarna, pengawet dan perasa tiruan. Jadi siapakah golongan yang sesuai untuk mengambil Nutrilite Bio C Plus ni? Yang pertamanya, lelaki dan wanita yang berumur 12 tahun ke atas. Kalau berumur 12 tahun ke bawah tu, kita ada suplemen lain untuk kanak-kanak. Yang kedua, ibu yang mengandung. Yang ketiga, ibu yang menyusukan bayi. Sebenarnya Nutrilite Bio C Plus ni dia bantu untuk menambahkan kandungan dan juga kuantiti susu ibu. Untuk golongan wanita yang datang bulan pun boleh ambil, tak ada masalah. Yang keempat adalah golongan yang mengambil suplemen seperti glutathione dan juga collagen, di mana Nutrilite Bio C Plus ni dia bantu untuk optimumkan penyerapan suplemen yang anda ambil tadi tu. Yang kelima, sangat-sangat sesuai lah untuk orang yang pentingkan kecantikan kulit. Of course lah, vitamin C kan, semua orang tahu bagus untuk kecantikan. Golongan yang keenam, golongan perokok. Sebab apa? Sebab vitamin C dapat mengurangkan penyerapan nikotin dalam badan. Jadi yang puan isap rokok, bukan aku kata isap rokok bagus kan? Tapi aku tahu nak berhenti rokok bukannya senang, okay? Susah nak berhenti rokok. Jadi at least sementara puan nak berhenti tu, kalau puan still isap rokok lagi, ambil sekali vitamin C Nutrilite Bio C Plus untuk mengurangkan penyerapan nikotin dalam badan dan untuk kesihatan puan jugalah. At least tak ada lah teruk sangat. So, daripada segi pengalaman penggunaan untuk diri aku sendiri, yes, aku dapat rasa banyak beza dia. Antaranya, dulu aku selalu demam-demam lah sebelum aku start Amway ni. Aku kerap demam. Kadang sebulan tu 2-3 kali demam. 2-3 kali ambil MC sampai bos pun dah suspicious lah. Jadi ni awak banyak kali ambil cuti kan ni kan. Okay, jadi lepas aku dah start amalkan suplemen lain dan juga vitamin C ni, Nutrilite Bio C Plus, memang aku dah kurang demam. Kalau penyakit berjangkit tu, alhamdulillah, memang tak ada lah. So far tak ada lah. Susah lah aku nak jangkit dengan penyakit-penyakit berjangkit ni. Alhamdulillah lah. Lagi pun bukan susah pun, sehari sebiji je pun. Sehari sebiji, dan satu botol yang kecil tu dia ada 60 tablet. So tahan lah 2 bulan. Okay. Tak ada mahal mana pun, serius murah. Compact tu ampun nak makan
daripada sumber buah-buahan kan. Contoh nak makan buah orange sebiji dah berapa ringgit dah. Orange sekarang ni aku tengok dekat Lotus RM1.07 kupang sebiji. Compact dengan Bio C Plus ni baru berapa kan, lagi murah daripada puan makan orange. Lagipun larat nak makan orange setiap hari, sakit perut oi. Jadi kepada yang belum cuba tu, boleh cuba, boleh cuba, why not kan. Tak perlu risau sebab kita ada kelulusan KKM dan juga halal. Jangan risau. So that's all untuk video kali ini. Aku harap info tu dapat membantu. Jadi kepada hangpa yang dah pernah cuba vitamin C kita ni, Nutrilite Bio C Plus, tulis sikit komen dekat bawah ni pengalaman hangpa menggunakan Nutrilite Bio C Plus. Okay, thank you so much. See you guys again next time. Ciao.